Hasil sementara, pertandingan final, Indonesia International Challenge 2024. Di partai final ganda campuran, Jafar Hidayatullah, Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, dengan skor 21-13 dan 21-15. Dengan demikian, Jafar Felicia berhasil menjadi juara Indonesia International Challenge 2024. Bagi mereka, gelar ini merupakan gelar ketiganya di tahun ini. Di partai final tunggal putra, Ko Takahashi berhasil mengalahkan sesama pemain Jepang, Riku Hatano, dengan skor 21-18 dan 21-11. Dengan demikian, Ko Takahashi berhasil menjadi juara Indonesia International Challenge 2024. Bagi Ko Takahashi, gelar ini merupakan gelar pertamanya di tahun ini. Di partai selanjutnya, tunggal putri Indonesia, Mutiara Ayu Puspitasari, akan melawan wakil Thailand, Yatawemin Ketkileng. Pertandingan final tunggal putri dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Di partai final keempat, ganda putri Chinese Taipei, Xie Peishan, Hung Enzu, akan melawan ganda putri Indonesia, Lanitria Mayasari, Siti Fadia Silva Ramadanti. Pertandingan final ganda putri dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Dan di partai final kelima, ganda putra Indonesia, Rahmat Hidayat, Yeremia Erik Yoce Yaakob Rambitan, akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Lu Qingyao, Wu Guansun. Pertandingan final ganda putra dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0.